Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin coba cingplating di baut besi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita alangin karetnya dulu. Jadi ini aku rendam di HCl ya, untuk ngilangin karatnya. Ini kepalanya udah piting ya, jadi dia udah kemakan karat. Kita coba aja lah. Oke, kita masuk ke pencucian aja guys. Langsung dicuci sampai bersih. Kita siapkan dulu larutan zinc. Jadi ini adalah larutan zinc plating acid ya. Ini anodanya untuk kutub positif nanti. Masukin aerator dan barang yang akan diproses zinc plating kita posisikan di kutub negatif. Untuk proses cingplatingnya sekitar 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Tegangannya sekitar 2 volt. Sedangkan aerator di sini fungsinya sebagai agitasi larutan atau pengadukan. Alternatifnya bisa pakai pompa celup yang buat akuarium juga bisa. Oke. Nah, ini sudah 10 menit. Ayo kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya rata, guys. Oke, kita bilas saja ya. Kita celupin, ini adalah larutan chromating blue ya teman-teman. Nah, kita celupin selama 30 detik. Oke, saatnya kita bilas dan kita keringkan. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kelihatan nih bekas-bekas pitingnya. Ini kalau mau hilang harus dihilangkan si pitingnya. Kalau ada bagian yang mulus itu ya bagus itu. Agak biru-biruan nggak? Lihat nggak sih? Oke, terima kasih.